Udah kita. Smash or pass. Selamat datang kembali di konten challenge bertiga lagi. Seperti biasa kita bakal dipandu lagi sama Lukas dan di sini gue masih sama dia, sama Friska juga. Kita hari ini mau ngapain? Kita mau main game apa? Kita mau challenge namanya Smash or Pass. Selamat datang semuanya. Nama saya Lukas Will dan kita akan mengaduk ya. Rumah tangga. Berdua ini Smash or Pass-nya cowok kan Mas ya? Cowok dan cewek. Jadi kita punya. Berarti kita juga milih kalau cewek. Enggak, jadi kalau misalnya cowok buat kalian berdua, kalau misalnya cewek buat Upi. Banyak ya? Ya lumayan ya? Lumayan, tapi agak cepet sih, bisa-bisa. Oke. Okay. Kita mulai ya, dari yang pertama. Ini buat para cewek-cewek dulu ya. Ya langsung mulai aja nih, challenge-nya nih. Langsung dong, langsung. Baiklah. Emang lu mau ngomong apa? Enggak ada. Kayak tadi, liatin gambarnya enggak sih? Dijawab. Hah? Ada gambarnya. Dijawab banget tadi kayak Upi ngomong gitu kan awal-awal kayak ini udah mulai nih. Iya, terus tunggu apa kayak dijawab lagi, ngulang lagi. Jadi sama. Kalian siap ya? 1, 2, 3. Smash or pass. Jungkook BTS. Ready ya? Jawab ya. 1, 2, 3. Smash. Asik. Kenapa tuh? Smash lah, soalnya bagus. Kenapa? Terus ya, gemoy aja. Emang gemoy ya? Gemoy, gemoy. Ya, jelas lu. Ternyata Upi pengen menjadi gemoy juga. Oke, kita lanjut ya. 1, 2, 3. Oke, ini ya, dilihat dulu. Oliver Sykes. Itu abang-abangan gua tuh. Ini kan. Lu smash ya pasti ya? Ya gua kan gak boleh kalau gua. Siapa tahu? Mencurigakan. Tapi enggak boleh juga emang gak dia. Enggak boleh gua kalau cowok, enggak bisa ngikutan. Coba ya. 1 2 3. Smash. Kenapa? Alasannya smash kenapa? Ini beda loh. Ini beda loh. Kenapa? Oliver. Kenapa alasan? Tapi tahu kan? Kalian tahu kan itu Oliver siapa? UMTH kan? Iya. Gila lu fans. Tapi gua fans. Gua fans. Lagunya kan enak-enak. Kok tahu enggak? Iya. Asik. Apa anjing? Gokil. Gak jelas lu, gua nanya doang anjing. Tai. Yang satu MCR, yang satu band. Diam, gak usah sama apa. Tapi gua suka MCR juga. MCR juga. Ternyata mereka cocok. Coba sebutin satu lagu BMT. Asik, wis kena kan? Drown. Drown, oke Drown. Oh, aku tahu nih kenapa ditanyain. Soalnya pengennya yang suka BMTH cuma mereka berdua. Gimana? Gak gitu, kas lu diem kas. Rizky apa? Can you feel my heart? Ternyata. Itu juga Upi juga suka. Ya masa kalau fans BMTH gak suka? Satu lagi. Kamu cuma tahu Drone doang? Enggak, cuma aku gak tahu judulnya sih. Oh iya. Kingslayer. Ya Kingslayer sama itu, sama Baby Monster. Baby Monster, Baby Metal. Apalagi ya? Paling enak sih Drone sih pas diakustikin. My heart. Oh, dong lu kok sih you big. Apa itu ya? Aku yang enggak nonton. Gila. Oh iya, ada yang enggak nonton ya. Ada yang enggak nonton ya. Ada yang enggak nonton. Garuk terus tuh. Apa tuh lukanya? Oke. Oke, berikutnya Kas. Kita lanjut ya. Cewek apa cowok nih? Masih cowok. Itu kayak kabelnya copot aja deh, Kas. Nah, iya. Risih kamu, Bat. 1 2 3. Smash. Why? Tolong kasih didik untuk anak orang ini. Kalo yang gak tau kepo. Kalo cowok emang gimana? Gak tau sih, aku gak tau V juga emang kenapa. V katanya dibilang nggak. Cowok paling ganteng di dunia. Kalau kamu ngelihat dari muka saja, smash or pass? Gua? Iya. Gua gak bisa kas kalau cowok kas. Takut dihujat. Gua gak tau tuh sekuat apa tuh. Pasukannya lu gak tau sekuat apa tuh. Hilang gua besok gak ada di kamar, mau lu. Kuat sih memang, tapi kayak udahlah. Kalian kenapa smash? Ya why harus smash? Kenapa lu pas? Vi gitu. Vi. Enggak tahu tapi benar. Vi. 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 Vi yang mana? Iya. Oh, anjing lu. Diam. Suaranya tuh anak gua pun langsung kayak tidak terima. Vi itu suaranya tuh kayak laki banget gitu loh. Emang suaranya nyanyi apa sih? Iya, gemes banget. Banyak lagu dia dong. Terus deh itu kan. Itu jauh. Oh, salah. Wah. Goreng. Goreng. Sorry. Jungkook ya. Itu enak lagi. Hati lu hilang besok. Iya, bahaya. Yuk, next. Next ya. Kali ini bukan K-pop, tapi rana-rana gaming. Oke. 1, 2, 3. Sebastian Sepp, oke? Kak, tau gak Smash or pass? Kalian kenal gak?
Dia pemain role apa? Player ya? Dota. Role player Dota. Kaya. Oke. Dari kalau misalnya nggak tahu accomplishmentnya dia, bisa langsung dilihat dari mukanya. Smash or pass. Smash or pass. 1, 2, 3. Smash. Kalau aku smash. Oh, gila. Pass. Sep. Why? Pass. Karena aku nggak tahu. Nggak. Terus kayak kayaknya dia lebih tua. Oh iya, yeah, benar sih. Yeah, salah sih. Oke. Jadi kalau Fisika suka lebih suka tipe personality cowok ya daripada dari fisik. Ini cowok banget kan sih? Ini cowok banget. Ini cowok banget. Ini cowok banget. Iya, cowok banget itu. Kalau lu Pi? Gua enggak bisa, itu keren banget panutan gua dulu bro itu. Saya. Berarti smash ya? Iya, wangi. Dia udah pernah ketemu langsung. Oh iya, udah pernah ketemu. Kayak suka banget itu. Oke. Kayak dibilangin terkaya gitu, gue jadi langsung takut. Gue langsung takut gitu. Paling kaya dia, paling kaya dia. Makanya gue takut, gue takut berurusan sama orang kaya. Kita akan lanjut ya. Kenapa Pak? Oh gerah. Oh MC-nya ke gerah, baik. Terlalu panas ini kondisi. Kursi panas. Berikutnya. MC-nya banyak acara, Pi, ini Pi kodang, Pi, kan kodang. Berikutnya adalah masih gaming, pro player. Dan lagi hits banget. Kyrie Onyx. Oke. Smash or pass ya. 1, 2, 3. Pass. Wih. Ada apa ya? Aduh maaf banget, sorry. Ih, kenapa? Ya, tanyain kenapa. Ada apa? Ada apa dengan Kyrie Onyx? Kira berang dong. Iya. Oke. Jangan dilihat umurnya dulu. Agak gini nih. Oke. Kayaknya mereka ini beneran. Oh. Ini fakta ya. Dia enggak suka banget sama Brondong, Bre. Oh. Benar-benar enggak suka banget sama Brondong nih dia nih. Overhype ya. Kamu gara-gara? Dia, jadi ya itu overhype. Jadi kayak overhype. Semua orang kayak wah suka. Bukan dia banget. Gara-gara Brondong. Ya itu juga, itu paling penting sih itu kayaknya. Kenapa kalian gak suka Brondong? Ya apa ya? Gitu. Udah banyak yang suka sama dia lah, jadi kita gak usah. Kasian banget Kyrie Onyx. Maaf ya, maaf. Gua smash kok Kyrie. Takut banget ya. Gua smash Kyrie, tenang aja. Oke. Next. Kita akan balik lagi ke ranah K-pop ya. Mark Lee. Siapa itu? Dia adalah aduh kalau udah gitu. Mark Lee itu NCT. Enggak tahu ya. Dia idol NCT, bisa bahasa Inggris. Talented banget. Smash or pass. 1, 2, 3. Smash. Tapi dia juga berondong sebenarnya. Lumayan berondong. Tapi dia keren. Upi ada enggak tahu, gua enggak tahu itu siapa. Gimana kan aslinya? Mukanya mirip bos gua zaman dulu. Sumpah. Yang di Singapura, orang Facebook sumpah mirip banget mukanya. Upi enggak tahu dia siapa? Enggak tahu. Oh, enggak tahu. Dia terkenal loh. Dia terkenal. Bukan dari batasan gua, sumpah. Udah kita. Jangan. Mukanya boleh disembunyikan enggak? Kenapa lo? Ini kenapa? Ya. Smash or pass. 1, 2, 3. Smash. Sumpah lu? Serius smash. Wih jago juga. Tak dia, terduga dia, celing. Dia lucu banget weh. Dia lucu banget. Kalau nonton dia tuh. Bisa tahu? Enggak, sebenarnya aku gak tahu. Oke, tapi karena dari mukanya. Kira alasan. Tapi seperti cowok humoris gitu. Ya, kan tadi balik lagi ke awal. Itu humoris itu gila aja. Si balik tadi ditolol aja, bukan humoris lagi. Iya, aslinya 10-11 kayak Upi lah ya. Berarti nah kan lo kan boleh lo kan nah. Ah gak boleh emang ah. Nah next. Yaudah kita lanjut. Kenapa ya. Kenapa speed anjing? Celing ya pasti celing. Masa katakan dia liat. Kenapa masukin speed bangsa. Kita akan lanjut lagi ke rana-rana estetik. Oke okay? Chaunwoo. Aduh gak tahu lagi siapa. 1, 2, 3. Smash. Siapa nih ya? Astro. Dia member Astro. Astro ya. Astro yang suka ngantri. Bukan. itu coklat. Itu ya Astro. Astor. Salah. Siapa ya? Ini member dari Astro dan juga sekarang aktor dan model yang cukup terkenal. Kayaknya terlalu perfect gitu. Yeah. Too perfect to be true. Benar. Enggak kayak Upi. Ini disautin dulu. Iya. Apa sih? Oke, kita akan lanjut ya ke F1. Ini ranana F1. Pembalap, benar. Smash or pass? Charles Leclerc. Leclerc. Siapa ya? Oh ini yang Fandi pernah kasih tahu nih. Iya benar. Smash or pass? 1, 2, 3. Smash, ganteng. Kenapa alasannya? Ganteng ya? Cakep, jago udah. Dia lancip. Jago apa nih? Ya, oh nyetir ya. Mukanya lancip. Upi juga jago nyetir. Enggak. Nyetir kok gak enak. Kita lanjut ya. Ini udah. Sebentar, aduh gatel. Kita
bakal mulai ke orang-orang yang dikenal sama Upi. Wah kacau sih, gue takut lagi. Smash or pass. Afif Yulistian atau Bang Apip. Smash or pass. Takut banget lagi. Pikir baik-baik, cerna. Dicerna. Ini takut banget. Aduh. Takut. Aduh. Bang Apip. Udah sih, gue gak kenal. Smash or pass. 1, 2, 3. Pass. Friska pass. Deul smash. Anggap lah Sadira udah CS deh. Hah? Gak apa-apa, anggap. Deul apa? Aku pass. Oh, kita smash. Oh, pass. Apip maaf banget, Apip. Gak bukan. Ini baik. Ini orang terkenal lagi tapi di legenda. Dunia legenda lah ya. Tahu lagi siapa? Ariel Noah. Oh, ya ampun. Smash or pass? 1, 2, 3. Smash. Pass. Ini Hot Daddy ya, anjir. Emang gua aja suka. Iya, suka lagunya sih. Kalau tapi ada cerita. Jadi waktu itu aku pernah, aku masih di JKT kan, kita mau perform gitu kan. Terus tuh kayak di backstage tuh banyak artis gitu kan. Semuanya kayak ya udah cuek-cuek aja gitu, lewat. Tapi dia tuh benar-benar kayak gini. Kalian mau perform ya, semangat. Ih, gila. Serius? Sumpah. Baik banget ya. Bang Ariel Noah. Bang Buri. Katanya orang Antapani emang. Emang dia orang CS deh, udah deh katanya. Aman-aman. Berarti ya, kita lanjut ya. Apa tadi? Smash or pass? Tretan Muslim. Pikirlah, jualan bebek. Bang Tretan. 1, 2, 3. Smash. Wih. Smash. Ada apa ya? Bebeknya enak loh. Oh. Iya, bebek itunya enak. Enak banget. Lucu dia, humor. Dia lucu. Keren. Keren. Next ya. Ini kita kan balik lagi ke dunia gamer ya. Tense. Smash or pass? Smash. Woi, asik banget. Jago banget. Ini kalau dilihat-lihat tuh. Enggak. Kalau sendiri. Gua tahu milih itu gara-gara itu pas anjing lu emang kasih babi lu udah. Lu enggak apa-apa. Tapi Kak dia pernah rambut kayak gitu sumpah. Jago pada masa aja gitu. Enggak, guys, enggak diam dong. Enggak, gua tahu lu milih itu gara-gara apa. Ayar. Diam lu. Ya udah sih. Ya itu kayak apa ya? Lopornya Valorant deh, pokoknya dia paling terkenal. Dia salah satu pro player kan ya? Iya, dia terkenal banget kalau di Valorant. Sentinel. Kita akan lanjut lagi ke idol ini. Idol. Jackson Wang. Siapa ya? Smash or pass? Smash. Smash. Lu hitung aja dulu biar kita bareng ngomongnya. Oke. Dihitung. 1, 2, 3. Smash. Asik. Kalau ini memang smash sih. Iya. Gila banget memang. Iya. Masa gak tahu Jackson Wang sih? Lu gak tahu. Wah. Upi, harus tau Upi. Inilah saatnya untuk Bang Upi. Saatnya smash or pass. Lu diam, apa siapa lagi? Perasaan gua gak enak lagi. Smash or pass, ini lihat dari siluetnya dulu. Kamu lihat. Kas ini gak adil, Kas. Lu harusnya kasih gua kaedah ini. Diam lu, babi. Smash or pass. Ini masalah, bro. Enggak, lu lihat dulu dari backgroundnya. Dari ini rumah siapa? Gua enggak tahu, babi. Lihat dulu smash or pass Upi. Tinggal jawab aja. Tinggal jawab aja susah banget sih. Udah smash deh. Oke. Mau lihat bersama-sama tuh, gua lihat dulu. Oke, bersama. Bareng. Masih Isapi. Yang ngefans. Cakep. Gua suka. Alasan. Cakep, suara bagus, pinter. Gue juga smash sih kalau pilih. Oh, itu vokalis ini ya? Apa ya? Rally Club. Kalau Friska suka belajar juga kah? Suka. Sama-sama pinternya. Diem. Mampus lu. Oke, balik lagi ke cowok-cowok ya. Jerome Polin. Smash. Mantan bos gua. Ya, mantan bos Lukas. Smash or pass? Pinter loh. Berani ya. Anaknya bisa pinter juga nilai 100. Ya, coba dihitung. Kalau enggak 100, dibalikin aja anaknya. Bisa gitu ya? Takut lagi. Smash or pass? 1, 2, 3. Smash. Wih. Ah, lu memang enggak terlalu pinter memang. Diam lu. Terus suka gak. Sih apa otaknya dia untuk bikin konten kayak gitu. Itu menurut aku cukup berani gitu. Itu ya. Mah gak usah jauh-jauh, yang sebelahmu juga. Enggak, diem kan. Lu bisa sih diem kan, gak usah goreng-goreng. Yaudah kita. Kreatif. Oke, kita akan lanjutkan kepada famous rapper.
Smash or pass? Aduh. Mantan Kylie. Iya, mantan Kylie. Kylie Jenner. Satu, Kylie. Dua, tiga. Pass. Wih. Kureng aja. Kureng. Kenapa? Kaktus! Ini pasti lu yang masukin ya? Iya, Celing kan dunia rap yang paling tahu. Nah, kita langsung lanjutin aja ya, masa babi bu. Galak banget, buset. Takut banget, kenapa nih? Ini kita spesial. Jadi kita ada siluetin. Smash or pass? Ih, gua ngasih bangsa. Tau lah siapa. Diam lu. Nah, smash or pass? Satu, dua, tiga. Smash. Friska. Pas, gak tau. Eh, gak tau ini siapa? Yah! Ya. Wah! Setan lu ya! Babi Lukas! Anjing! Kenapa ada gua di situ? Eh, gua kalau salah jawab, gak out. Pi! Aling, gagal lah! Aku kira... Harusnya dia suruh merem aja tadi. Iya. Enggak, itu udah pasti Jepang-Jepang gua tuh pasti itu. Aku kira streamer yang waktu itu ketemu juga itu yang di Jepang. Siapa ya? Ada. Oh, ternyata jadi dia smash orang lain bukan Upi. Betul double pass itu. Double pass. Double pass. Oke. Emang abang ngefoto di situ ya? Gak tau. Oh, itu dari vlog. Dari vlog, dari vlog. Makanya aku kayak enggak pernah ngefotoin Upi di sini jadi kayak ini Upi emang. Oke, ini untuk para cewek-cewek ya. Fandi. Smash or pass. Satu, dua, tiga. Smash. Ini bingung. Oh, gue bingung. Smash or pass. Ya udah smash aja smash. Oh, bentar. Gak apa-apa. Gue masih bisa itu. Dia mempunyai karakteristik yang berbeda. Aku punya agak-agak video. Ini sih kak, agak-agak. Iya. kamu saya bisa nggak lihat dulu? Error. Kamu yakinin dulu dirimu sendiri. Terus saya tunjukin video ini. Soalnya kalau lihat muka-muka orang lawak. Gitu. Iya. Emang pelawak. Emang pelawak sih kak dia. Lawak sampai hidup. Oke. Oke ini. Lawak sampai hidup. Ini chance untuk saya untuk memberikan kamu ini kayak smash atau pass-nya. Ini adalah cara mengulang seperti Michael Jackson, bos. Kamu tuh. Jelek banget. Pakai bajunya Jakarta apa sih tuh kayak. Belakangnya ada penampakan lagi tuh. Tapi kan niatnya baik, mungkin dia pengen menghibur. Ya, benar. Jadi sekali lagi ya, Fadi. Kenapa jadi gitu fotonya bangsa? Tadi perasaan gak gitu. Kenapa jadi kayak gimana? Smash or pass? Smash. Wih asik, oh, Fandi. Friska okay. Masih smash. Siapa tahu ya Fandi, siapa tahu ya. Ada kesempatan. Siapa tahu ya. Siapa tahu ya. Nah, kita lanjut. Bang Brando, Widabah saudara. Smash or pass? Nah. Smash. Enggak. Saya punya video. Nah, oh, ini dia nih. Ini biar juga joget begitu tuh celingnya. Tahu enggak sih? Kita akan kasih video dulu sebelum benar-benar smash or pass. Korek api, bro. Korek api doang sih, lihat ya. Bang Winda, smash or pass? Hitung. Tuh, dua, tiga. Smash. Asik. Kreativitas yang tinggi, Bang. Tuh. Ingat, lanjutkan. Ih, masa Upi pass sih? Dan dua-duanya lagi. Ya gak sengaja, itu mah gak ada, cuma siluet doang. Ya udah, kita akan lanjutkan ya. Ini Upi gak smash pass belum? Belum. Sabar. Ada. Ada. Udah penasaran ya, siapa aja nih cewek. Tapi untuk foto Izati tadi gue emang senang. Ada. David B. Let's go! Tau gak? Tau. Oh tau. Oke. Okay. Kalian mau lihat videonya dulu atau mau smash or pass? Videonya dulu boleh. Mari kita tunjukkan videonya. Ini lu banget lagi ini ya. Yang zaman dia dulu kan. Ini adalah David. Jadi kenapa ya? Ada apa ya? Dia lagi pincang ceritanya. Ini beneran? Beneran. Ceritanya dia barusan sembuh terus langsung pengen cipeli pam-pam. Oh my god. Ini udah tahun kapan? Ini kayaknya baru deh. Baru. Mesti Thailand gak sih? Enggak, ini pas kakinya pincang. Oke. Okay. Smash or pass? Hitung. Tuh, dua, tiga. Smash. Wih. Maaf Ayah. Ah lu gak lupa. Maaf Ayah! Kok gitu? Oh my god!
Kita lupa dia punya ayah. Iya, lupa. Oh my god. Maaf ayah. Maaf ayah. Aku enggak kepikiran jujur, Li. Maaf ayah. Ngakak banget. Maaf ayah. Ayah kesini nanti lagi ya. Gua takut ayah, maaf. Ngakak banget sumpah. Oh iya. Ya ampun. Enggak baik sih ya. Tapi dia baik banget ya, makanya. Person, nice David baik banget. Baik, baik. Dan dia suka banget ngomong cuy. Cuy. Ada apa ya? Ada apa ya? Lu tahu enggak sih? Serius lu? Serius lu. Ada apa ya? Oke, okay. Kita lanjut. Ini diseluetin dulu. Bentuk bang upi. Smash or pass. Siapa? Kamar siapa bangsat? Enggak, kamu tinggal lihat aja dari siluet. Gak bisa. Kas. Bisa banget lagi siluet. Gue kayak ngeliat pohon pisang tau gak sih? Lu lihat aja. Smash or pass. Ini apa tai? Gue aja gak bisa tahu. Pohon pisang. Lu kalau keluarin di kunti terus gue smash, lu mau gimana? Ya udah salah lu lah. Titik tiga tuh apa maksudnya? Namanya ada tiga. Namanya di sama. Oh, jadi gua akan tebak-tebak ya? Dari boneka belakangnya aja ya. Kayaknya dari kawaii-kawaii gitu, Pi. Mm-hmm. Cewek-cewek gemoy. Kawaii-kawaii. Kayaknya smash sih. Kayaknya lucu, Pi. Smash or smash aja lah. Taruh itu rambutnya agak kelihatan dikit. Kan suka yang kawaii-kawaii gitu, yeah. Kan. Nah, tuh. Ini kayaknya J-pop. Ini kan lu suka rambut-rambut yang curly-curly kan. Curly wavy gitu. Ini mana? Gua pas dah. Hah? Serius? Gak tau ya. Ini lu enggak, ini gua bisa tahu. Ya mau tebak aja, tebak pas aja. Udah smash deh. Smash. Iya. Wuh, Wang Xingchen. Nih aktor Cina cakep. Wah, wanita terbaik. Oh, emang gitu. Iya. Kok enggak tahu ya? Eh. Adalah di game. Boleh ya, boleh. Oh, game. Di game ya. Ya. Visual novel dia. Paling cakep dia. Oh. Jadi di drama enggak ada dia. Untuk para cewek-cewek. Oh. Smash or pass. Bang Al-Fahri. Apa ya? Enggak tahu ya? Enggak tahu. Oh. Nah, lebih cocok. Smash or pass. Nah, mau dikasih video dulu atau bar video? Ah, Bang Al-Fahri. Ya udah. Smash or pass. 1 2 3. Smash. Wih. Kenapa? Smash. Alasan. Kayak ada karakteristiknya, cute kah? Cute kah? Rambutnya. Enggak, ada yang gue nih. Heeh. Ya. Mukanya mirip kayak Upi sih. Lakonnya serba 11-12 ya? Lakonnya 11-12. Enggak sih, dia lebih kalem ya, Al. Enggak lah, mana ada deh kamu kalem ya. Iya bener, 11-12. 11-12. 11-12. Aslinya kayak Bang Upi juga sih mukanya. Enggak sih. Ya dikit sih. Udah, buruan aja yang ada bacot. Ini lo tunggu beri sosial diem kayak. Sorry. Baik. Oke. Eh, ini apa, Tai? Itu. Bentar gue liat itu. Oh, ini. Bentar, Bang Upi. Smash or pass. Ih, kamar saha deh. Astagfirullahaladzim. Ih, paruh manuk, bro. Kenapa di setu? Jangan disetu. Itu paruh burung. Pakai headset dia. Kayak kursi deh. Smash or pass. Sebentar, ini siapa ya? Punya cinnamon roll di belakang. Terus ada sofa, streamer ya? Streamer dia. Streamer. Kayaknya sih ini smash or pass. Jadi dia lagi pakai headset, kamu lihat gak sih? Terus lihat tadi pakai headset. Atau enggak ini kursi itu. Nah iya, itu kursi bener. Ini udah dibantu loh, smash or pass. Silhouette kayak burung. Gue tau emang. Hah? Gue tau emang. Tadi masuk part yang lo kenal apa ya? Tau ini. Lo tau. Lo tau. Semua yang gue masukin lo tau semua. Semua pasti tau. Oke, gue smash deh. Selamat. Kaide! Gue juga kalau ini mah smash. Gila. Kaide itu selalu smash. Parah banget nih. The best of the best. Aku kasih teaser dulu. Crispy Candy. Bentar, kalian mau smash or pass duluan atau? Bentar, kita tanya dulu. Gue kasih video dulu. Kalau dia kan tahu, kalau Friska tahu gak itu siapa? Tahu. Aku pernah waktu itu lihat, aku lagi nonton streamnya Bang Brando terus dia take over gitu. Ya udah aku kasih video dulu ya. Meyakinkan kalian semua, smash or pass. Tahu lagi nonton, waktu itu lagi streaming horror gitu terus dia ya gitu lah. Mau itu lucu ya, Cian-Cian. Lucu, Cian-Cian. Aku lagi di puncak. Ini video viral banget. Aku lagi di puncak komedi. Makanya namanya Crispy Jenny tadi. Garing banget ya, parah. Tapi itu yang bikin lucu. Bentar ya. Jadi kita akan balik lagi ke fotonya ya. Kayaknya list tamu orang-orang yang mau ke CD bentar lagi. Oke. Crispy Jenny. Or best. 1, 2, 3. Smash. Asik. Let's go.
Ah, kamu laku ternyata Candy, enggak kayak tadi. Coy, Starboy coy. Starboy. Gitu-gitu dia laku, eh. Starboy Banten itu dia. Jangan salah. Ngeri banget. Oke. Okay. Ini Bang Upi. Smash or pass. Astagfirullah, ini siapa, Kas? Udahlah. Kayaknya aku tahu deh ini siapa. Lagi main itu. Iya, lagi main. Lagi mandi bola itu. Ya, boleh lah dibantu karakteristiknya. Eh, siapa yang ngatur deh? Gua kayaknya pas yang ini deh. Hah? Pass. Oke. Okay. Wah, gila lu. Gila lu. Enggak, itu gua smash. Enggak, itu boleh, gua smash sampai di meja nih, gua enggak bisa. Sudah expired. Expired. Pass. Parah, Upi. Parah. Parah. Tadi mau smash. Iya. Kenapa kamu kenapa ngetes? Enggak, soalnya itu belakangnya agak absurd gitu loh, kayak besi apa coba? Iya sih, tapi ya Jenny. Enggak ada alasan. Kalau kamu suka Jenny, kamu pasti tahu tuh Jenny. Enggak mungkin lah. Jenny di pass. Jenny enggak Jenny. Kas yang darahnya beralir adalah dududududu juga nih kalau Jenny ya. Enggak akan ketemu, enggak akan tahu tuh Jenny. Dududududu. Ketika cek dokter detak jantungnya tutururut tututututut. Enggak ada tahu itu Jenny sih. Enggak ada yang tahu tuh Jenny. Sama gua. Sumpah. Ya udah kita lanjut aja. Lanjut. Untuk para cewek-cewek ya. Para idaman. Kenapa sih buat cewek-cewek? Para idaman buat, kita. Buat Upi dikit ya. Bang Dean. Smash. Ini di video enggak? Ah gimana tuh? Aku mau jawab. Oh, ya. Smash or pass. 1 2 3. Or. Ya, kenapa kalian enggak mau jawab ya? Kenapa kalian enggak mau jawab? Bingung atuh. Kenapa bingung? Nah tuh, sok. Lucu loh, kayak badut McDi. Cuma kamu ketemu langsung Ronald McDonald itu dia. tapi ketemu gak kemarin di Motion? Enggak. Dia kabur kayaknya, Beb. Ini tuh or gitu. Or. Ya, katanya or. Or. Katanya or. Gue juga bingung sih kenapa or, tapi ya udahlah. Maaf ya, Bang. Oke, okay, berikutnya. Berikutnya adalah untuk Bang Upi. Smash or pass. Oh, bentuknya begitu, Pi. Ini siapa ya? Kayaknya disasak gitu deh, tuh kayak gitu. Belakangnya kelinci. Ini gue takutnya Hani nih. Smash. Oh iya lagi. Bener. Gue udah tahu, Kas. Ternyata gak ada kegocek lagi sama lu, Kas. Ternyata Upi suka anak kecil. Gak gitu dong. Wow. Tahu tuh umurnya berapa? Bener kan? Tahu umurnya berapa? Tapi suaranya bagus. Iya, tahu Upi. Gak tau. Dia umurnya tuh tahun 17 ya? 17 ya. 17 tahun sekarang. Niatnya suka yang berondong-berondong ya, Bang Upi ya? Enggak, itu... Apa sih, gak enak nih? Luka! Amin. Boleh lah ya, kayak. Skip. Gimana? Boleh lah ya. Kayak kalau misalnya smash kayak boleh lah ya kenalin gitu ya. Ada yang punya adik atau siapa gitu ya. Siapa tahu ah. Yang tadi di kemana? Yang tadi di kemana ini yang tadi? Hah? Yang tadi. Mana? Yang tadi di kemana? Tadi apaan? Enggak ada. Kegepa sama aku kami tadi. Si kok malah gue yang goreng? Agar silaturahmi tak terputus, adakah orang yang bersingle status? Yes. Wuih. Oke, yuk itu. Smash or pass? 1, 2, 3. Smash. Katanya kata kamu pass, gimana sih? Ya udah pass aja. Pass. Ya udah smash. Gak boleh ditarik dong. Smash. Ijat kali. gak boleh. Pass. Apa kata dunia? Aku bilang smash tadi. Biar seneng aja. Biar seneng anaknya. Oke, okay, berikutnya. Nangis dikit boleh lah ya. Oke, okay. Kita akan lanjut kepada Andreas Lee. Cover satu nggak? Andreas Lee. Siapa? Ini nggak kalau dari penampilan aja. Iya, itu teman kita. Ini teman kita. Dia ganteng loh. Mantep. Idaman para wanita. Smash or pass. Bentar, video dulu ya. Akan gua kasih video dulu sebelum smash or pass. Enggak deh, kali ini smash or pass dulu. Oh. Satu, dua, tiga. Pass. Oh, mereka intuisinya kuat. Sabar dulu. Intuisi mereka kuat. Biarkan aku merubah pikiran kalian dulu. Gak mau, soalnya tadi bilang idaman para wanita kan belum tentu juga gak idaman para pria. Sabar, sabar. Jadi banyak yang bilang turok gay. Enggak. Biarkan aku merubah pikiran kalian dulu. Baik. Sabar. Kasihlah turuk kesempatan. Waduh. Susu ge. Kan? Ya kan? Susu. Kayak begini di smash, anjur sih udah persilatan.
Ini clip apa? Kayaknya kayak mode-mode Starboy gitu. Iya, makanya tuh. Rock, makanya rock. Perbaikilah akhlak dan budi pekertimu. Nih, oke. Smash or pass? 1, 2, 3. Pass. Ya memang Turok tuh cocoknya untuk Rockdale ya. Hashtag Rockdale. Paling ini terakhir untuk para-para wanita ya. Oh, berarti saya Upi ya? Habis itu terakhir Upi. Last. Goreng terus. Enggak, ini normal. Ah. Oh, normal. Lu kok enggak percaya terus sih sama gua, Pi? Lu udah ngejebak gua berapa kali sih? Gua tuh pernah ngapain sih sama lu sih? Udah. Ya udah, kita terakhir buat para wanita. Siapa? Ini siapa? Jadi, ini teman aku dia jualan ayam gitu. Udah sih. Udah. Ada penjelasan lagi kayak buat kan dia kenapa sebentar ini pengin foto siapa? Kenapa so ganteng kali ini orang so ganteng? Harus keren. Iya. Smash or pass. Ada video dia lagi megangin bulu kucing enggak? Jadi dia ada video berbeda. Cuma kita tanya dulu lah ya. Smash or pass. Hitung. 1 2 3. Pass. Oke. Enggak ayamnya aja. Soalnya soalnya pakai masker gitu. Oh, dibalik masker dia tersenyum atau enggak tersenyum atau lagi manyun. Emangnya ada foto yang enggak di masker? Serius? Cocok sekali untuk kita kasih video untuk merubah pikiran ya. Saat ini ya. Dia tuh obses sama bulu-bulu kan? Dia obses sama sesuatu berbulu. Kalau kalian kan tadi kan megangin kucing cuma sewajarnya ya. Dia sampai diuak-uak banget. Dicium-ciumin gitu. Alias furi. Furi. Smash or pass? 1, 2, 3. Pass. Tidak berubah pikirannya. Takut nanti kucing gua diapain. Nah iya bener. Bener lagi. Nah, itu gak menutup kemungkinan ya Lia. Dan besar kemungkinan. Itu jujur dari dalam hati bener. 89% lah pasti diapapain. Kucing gua stres nanti. Kali ini untuk Bang Upi saja. Gak boleh ada bantuan, gak boleh ada apa. Ini last sekali, benar. Mungkin para wanita bisa merem mata. Oke, aku merem. Gak boleh lihat. Untuk Bang Upi. Smash or pass? Terkenal. Ini artis Korea deh. Bener, tapi kenapa mereka harus merem, Dai? Smash. Oke, okay, kalian bisa buka mata kalian. Enggak apa, para wanita bisa buka mata kalian. Oke. Okay. Apakah kalian mau lihat yang di smashin apa? Ternyata Upi ini jebakan bukan ya. Sangat smash ya. Lagu gue. Woi. Itu biasanya lagu apa? Smash. Kas smash. Lu kurang aja lu ya. Kenapa yang gue harus di... Sekian untuk hari ini, selamat jumpa! Hei.